Dan untuk almarhum atas nama Khairuddunya atau Mas Gilang, ini saudaranya Kak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Litsus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terbaru tentunya seputar IT Litsus dan juga kehidupan pribadinya. Dan di sini ada informasi terbaru di pemirsa dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting, di mana di sini sedang dilanda duka. Dan di sini ada Ivan Gunawan yang memberikan informasi duka tersebut melalui akun Instagram pribadi miliknya. Ivan Gunawan di sini menuliskan, "Gilang sayang, kamu sudah nggak perlu aku beliin alat backup lagi. Sekarang aku kirimin kamu doa ya, semoga bisa mempermudah jalan kamu. Aku hanya bisa menjadi jembatan kamu, Gilang, dari kamu awal makeup sampai terkenal. Semoga jembatan kedua yang aku siapkan membuat kamu tersenyum di sana. Maskro Gilang, terima kasih adik-adik." Tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadi miliknya, yang di sini mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam untuk sahabat sekaligus adik dari Ivan Gunawan, di mana Maskro Gilang adalah salah satu make up yang sangat terkenal. Dan di sini Ivan Gunawan mengundang beberapa anak yatim piatu dan juga pengasuhnya untuk mengirimkan doa ikhlas untuk Gilang yang memang sehari-hari selalu ikut dengan Ivan Gunawan kemanapun Ivan Gunawan pergi. Informasi ini sangat mendadak karena Ivan dan juga Gilang beberapa hari yang lalu masih bersama dan masih memberikan makeup untuk beberapa artis. Dan ternyata 2 jam yang lalu Ivan Gunawan memberikan informasi bahwa Gilang sudah dipanggil ke rahmatullah dan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa terbaik untuk Gilang sampai di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan status kedua, Ivan Gunawan juga menuliskan, "Kita hidup gak pernah tahu kapan masa hidup kita usai. Selamat jalan Gilang, kamu sudah memberikan kontribusi besar di Yayasan Dunia Mega Bintang. Anak-anakku pintar make up dan juga bikin rambut karena kamu. Sayang banget sama kamu. Kita semua kehilangan." Di sini tulis Gilang juga nih beberapa waktu yang lalu mengucapkan terima kasih kepada Ivan. Ivan adalah sosok orang yang sangat baik dan juga penyayang. Di sini Gilang menuliskan, "Kakak tersayang Ivan Gunawan, terima kasih atas kesempatan dan juga pengalaman yang telah diberikan selama ini. Kebaikanmu takkan terlupakan sampai kapanpun. Aku mencintaimu matahari." Tulis Gilang semasa hidupnya dan mengucapkan terima kasih kepada Ivan Gunawan. Dari Jis Ratu turut berduka cita Kak Kristiana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Evi Masambar Rayel dan juga banyak sekali ucapan-ucapan dan doa dari artis-artis senior yang bercentang biru yang turut berduka cita atas kepergian dari Gilang, sahabat sekaligus adik angkat dari Ivan Gunawan. Make upnya Bunda Korla, ini yang kemarin make upin Bunda Korla kan ya. Wah, semuanya mengingat wajah dari Gilang yang memang sempat memberikan make up kepada Bunda Korla. Al-Fatihah tulis Anwar dan juga dari Adi Suranta. Rip, kita doakan tak putus untuk jalan kamu ya. Inilah beberapa momen saat Ivan Gunawan memeluk erat Gilang dan beberapa momen saat Gilang memberikan makeup untuk para artis seniornya. Selamat jalan untuk Gilang, semoga syurga menanti dan semoga segala amal kebaikan di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih kebahagiaan Ivan Gunawan memiliki Gilang dan juga kesedihan Ivan Gunawan yang harus rela mengikhlaskan Gilang untuk pergi selama-lamanya. Selamat menyaksikan para sahabat semua, semoga tayangan yang Mimin
sajikan dapat membuka hati dan juga menginspirasi sahabat semua di rumah. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Meski hari ini kita sehat, belum tentu ya ke depan dan juga 5 menit ke depan kita masih diberikan umur yang panjang. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dan juga harus menjaga semua iman Islam kita. Oke, sahabat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Okay. Skincare. Ini aku lagi pakai retinol dari Scarlett Whitening. Ini bagus banget, apalagi aku kulitnya lagi bermasalah. Nah, ini bagus banget retinol dari Scarlett ini, the best ya. Tuh, aku kan lagi masalah nih sama jerawat. Nah, tapi ini udah the best pakai retinol. Pakai hand body, ya kan. Nah, jadi pakai body lotion, pakai skincare. Terus aku. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Kita panjatkan doa dan kita bacakan surah Yasin dan kita khususkan untuk almarhum atas nama Khairudunnya atau Mas Gilang, ini saudaranya Kak Ivan Gunawan. Semoga almarhum Khairudunnya atau Mas Gilang Allah terima iman Islamnya. Amin. Allah ampunilah dosa kesalahannya. Amin. Allah luaskan kuburnya, Allah terangkan kuburnya. Amin. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول من منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي